Oke. Ya. Minum dulu, guys. Oke. So, ya. Video kali ini bakal spesial banget karena ya kita bakal bikin video reaction lagi. Sudah sekian lama kita nggak bikin video ya. Video reaction, coy. Oke, gua lupa intro, coy. Yo, what's up, guys? Kembali bersama gua Firman Far 11 dan kali ini kita bakal bikin video reaction, yaitu reaction YouTube Rewind 2021, coy. Ya, sekarang 2021. Nanti tahun depan insyaallah kalau misalkan ada lagi, ya kita bakal reaction lagi, coy. Dan ya, ini adalah kolaborasi lagi dari Aulion dan Chandra Leo, guys ya. Kolaborasi yang udah ada di tahun lalu, tahun sebelumnya ya. Dan ini gua sama sekali belum nonton untuk YouTube Rewind 2021 ini ya, guys ya. Jadi langsung aja kita masuk ke video reaction YouTube Rewind 2021 ini karena ya seperti di video di tahun lalu ya. Buat kalian yang belum nonton tahun lalu itu yang Rewind 2020, kalian bisa nonton aja, linknya ada di atas sini ya, atas sini atau di deskripsi ya. Oke, so sebelum kita masuk ke video kali ini, alangkah baiknya kalian siapkan cemilan dan minuman kalian karena kita bakal nonton sama-sama YouTube Rewind 2021 ini, coy. Sekeren apakah nanti yang akan ditayangkan di YouTube Rewind 2021 ini. Langsung aja kita masuk ke video reaction-nya. Let's go. Oke, guys, kita sudah masuk ke YouTube-nya. Langsung aja kita tulis YouTube Rewind 2021. Oke, kita bakal ini dia, udah ada 3,7 ribu kali ditonton, udah 37 menit yang lalu ya, guys ya. Seperti diberitakan bahwa Instagramnya si Aulion dan Chandra Leo itu mereka sudah bikin waktu tayang perdana itu jam 24.5 ya, kalau menurut di waktu Indonesia Barat. Dan seperti yang kalian bisa lihat, Rewind 2020 yang kemarin itu tahun lalu 31 juta kali ditonton ya, yang satu tahun yang lalu. Dan sekarang langsung aja kita masuk ke Rewind Indonesia 2021. Langsung aja kita masuk ke videonya, let's go. Oke, sebelum kita mulai videonya, kita bakal putar dari awal dan kita pilih resolusi 480 lah, karena gue pakai jaringannya masih gitulah. Langsung aja kita mulai videonya, let's go. 3. Scarlett itu kualitas. Wow. Ini kayaknya brand ambasadornya Scarlett ya. Scarlett MS Glowing. Entahlah. Wow, iklan dong. Scarlett dong, iklan. Oke, baru awal aja sudah iklan. Oke, siap. One. Presented by Scarlett. Ini YouTube Rewind atau YouTube Scarlett sih anjing? Oh, Team Tuan Aulion Production. Oke. Kayaknya enggak terlalu kelihatan ya. Kelihatan. Wow. Wow. Nonton yang tahun lalu dong. Oke, oke. Wih, ini suasananya di pedesaan-pedesaan gitu ya. Pedesaan-pedesaan gitu. SMA KEK Ganta. Ini anaknya yang nonton YouTube Rewind 2020. Oke, siap. Ini siapa ya? Sorry ya guys, kalau gua nggak terlalu tahu siapa-siapa YouTuber karena gua juga jarang banget nonton-nonton YouTube. Ya, gua palingan nonton-nonton TikTok, yo. Jadi, ya sorry dah. Oke, langsung lanjut. Voucher. Voucher apa tuh? Kamu nonton lagi, Dek. Oh, kuota. Itu pakai uang jajan lagi. Dek, kamu tuh siang bolong gini ya, mbok waktunya dipakai untuk belajar gitu biar jadi orang. Iya, ini juga aku lagi belajar dari mereka, Bu. Biar jadi orang sukses dan punya banyak uang. Ya, ya, ya. Biar kita nggak tinggal di rumah kayak gini lagi. Oh, pemikirannya sudah matang banget ya. Oke. Dek, ibu itu pasti senang sekali kalau kamu nantinya sukses. Tapi nanti kalau kamu sukses, ibu pesan kamu jangan sampai buta ya. Nggak bisa lihat gitu? Bukan mata, tapi hati. Oke, sudah mengajarkan yang baik pada anaknya.
ini scene terakhir dari wow wow gila efeknya lo langsung muncul lo dari pintunya. Wow, dari tahun lalu ya. Oke, siap. Dek. Kalian tahu itu soundnya Squid Game. Sial, gua merinding, cuk. Wow, wow, gua merinding, sumpah. Anjir, gua merinding. Squid Game. Squid Game. Via semela. Oke, oke, siap. Boku wa to. Gila. Gila. Wow. Wow. Gila. Oh, ini temanya tema-tema jungle ya atau tema-tema hutan gitu ya. Eh, tuh loh, siapa tuh tadi? Wow, ada si Yatara Ars sama si Gemma. Aduh, gila, ada Tara Ars sama siapa lagi nih? Ini gua lupa, ini juga gua lupa. Enggak tahu sumpah. Ini cuma dua ini doang si Kung King Kang, Mr. Kung King Kang ya. Oke, oke. Siapa lagi? Gila. Oh, Jerome Pullman. Wow. What the hell? Roh dari Dedika. Sama istrinya. Anjay. Siapa cu? Ini gua gak tahu siapa-siapa namanya. Itu yang pemerannya Squid Game itu sepertinya kayak kena. Tadi. Oke, oke. Nah ini. Oke. Oh ini yang jago nyanyi ya, yang ya gitulah. Itu penyanyi. Karegi, yo out. Mulai. Gila banget loh, Om Deddy. Wih, gila. Gila epic. Yang viral cuy, yang viral. Ini ah itu tuh. Ah itu. Ini viral cuy, viral juga ini. BTS mil anjir. Parah. Yang viral-viral makanan. Wih, Tamboy Kun. Sini Dimas, Dimas Meet guys. Siapa lagi? Ini Lord Adi ya kan, Lord Adi cuy. Lupa. Ini enggak, kalau yang cewek ini enggak tahu siapa. Anjir. Botak TikTok, siap, celos. Woi, bobo cu. Anjir, bobo cu. Anjir, bobo cu. Wow, Arif Muhammad. Gila. Yo, anjay. Salam dari Binjai ya, Paris Parlendes, Parlendes ya. Anjir, Lucita Luna dong. Parah. Anjir, meriah banget, sumpah. Meriah banget, sumpah. Tujuh dua puluh, sumpah. Ini keren banget, sumpah. 720 aja. Anjir nge-lag dong. Sumpah, ini home. No. Allah Akbar. Okay, cukup. A few moments later. Ah, sorry guys, sorry. Gua sakit anxiety-nya banget gua sampai 720p ya. Ini Ricky sama siapa ya? Siki Binar ya. Anjay, par gue dong. Teng. Aduh, kenapa sih di jadi ya kiss? Anjir.
negeri ini tuh negerinya anak muda. Jadi tantangan yang dihadapi harus berani disuarakan oleh anak muda. Apa kegelisahan yang dirasa hari-hari ini? Lah, Pak Nana, dosakah kita punya kulit yang hitam? Haruskah kita punya kulit yang putih biar bisa dihargai orang? Seharusnya semua orang mendapatkan. Wih, mau di Ayunda dong, diundang. Terlebih untuk pendidikan yang lebih inklusif. Betul. Mereka yang tinggal di daerah terpencil harus punya kesempatan yang sama dengan mereka yang tinggal di ibu kota dalam menempuh pendidikan. Ini tema-temanya di cinta Laura ya, cinta Laura. Allah yang menjadi korbannya. Ini tema-temanya tema-tema jungle ya, guys. Kami juga layak mempunyai mimpi yang menjadi realita. Memenuhi potensi diri agar menikmati hidup yang berarti. Menjadi perempuan Indonesia enggak mudah. Betul. Menjalani hidup dengan resah. Di Indonesia yang krisis bukan cuma manusianya, tapi juga alamnya. Masalah tersebut muncul karena banyak hal. Salah satunya adalah efek pandemi yang mengalihkan perhatian kita. Betul. Orang-orang fokus terhadap isu kesehatan yang memang perlu dan bagus. Tapi kita lupa bahwa limbah medis yang menggunung menjadi masalah baru yang belum terpecahkan. Takut banget loh. Mau ngomong soal manusianya, alamnya, sistemnya, selalu aja ada yang bikin kita khawatir. Betul. Dengan kondisi kayak gini, dengan situasi kayak gini, kita itu masih punya harapan gak sih? Masih. Indonesia. Wih, Chandra Leo dong. Dan harapan itu adalah kita semua. Wih, siapa itu? Siapa yang pengen benerin itu siapa nih? Oh, enggak tahu gua. Gua enggak tahu. Ya, ini yang menang waktu ini ya, Asian Games ya, guys. Asian Games kah? Bukan Asian Games. Olimpiade, super lupa. Sorry, guys. Kayaknya ini Aulion kayak. Betul kan Aulion? Gila efeknya. Wow. If you I can talent deals. Anjir, dari TikTok semua ya, diindong semua, cuk. Parah. Anjay. Wih, siapa nol dong. Anjay. Anjir. Anjir, anaknya ikut juga anaknya itu. Kok ngilang? Lagunya ngilang. Wah, lah. Itu nih kenapa, cok? Lah. Wow. Ini konsepnya bagus banget sumpah. Konsep seorang ibu dan anak nih. Mana yang sakit? Bisa enggak? Tidak. Ada yang sakit? Mana? Apanya? Apanya? Enggak apa-apa. Wah. Lah. Lah. Mati kah? Merinding cok sumpah. Dari tadi gua merinding banget sumpah. Baru 10 menit aja itu gua merinding cok. Ada Jerome Polin, ada semua artis-artis TikTok, dari YouTube, dari TikTok semua muncul di sini ya. Yang ikut meremehkan Rewind 2021 ini. Wah, gila sih. Gila parah. Oke, langsung aja kita lanjut ya. Apa yang terjadi dengan ibunya? Wah. Ibunya di rumah sakit. Apakah dia kena COVID? Wah, gila loh. Yang make up-nya ini benar-benar realistis banget. Seolah-olah dia sakit gitu. Lah. Jadi bawa ke hutan tuh. Nessie Judge. Oke. Siapa ini? Gak kelihatan. Mukanya, sumpah. Gila banget.
kenal semua nih. Gue lupa-lupa su. Ini siapa? Bob Basket Sombong. Siapa namanya? Ah, lupa. Pokoknya ya nama YouTube akun-akunnya aja yang gue tahu, Jess. Kalau nama-nama aslinya gue enggak terlalu tahu. Wow. Ini melambangkan adalah sebagai petugas di Squid Game ya, karena mereka memakai jaket merah dan ada satu juga pemerannya ini, yang ini guys ya. Dia memakai rambut warna merah, jadi ya, dan pakai senjata. Melambangkan Squid Game. Oke, gua tahu. Sumpah ini gelap banget, sengaja ke gelap begini nih. Wow, ini kan Squid Game. Anjir. Sempat viral juga ya Squid Game nih. Gila efeknya. Mantap. Anjir, Snazzy Jets pakai senjata dong. Emas. Oh. Ini ceritanya mereka mau ambil uang emasnya ya. Dan emas itu ada mayat. Dan otomatis petugasnya ini ya membasmi para mereka yang ingin uang gitu. Sungguh dramatis sekali. Lah. Wow, lah, aku diserang dong. Wah, parah. Gila. Kayak diserang zombie. Sungguh dramatis sekali. Wah, emas. Wow. Wah, gila, sumpah keren banget, sumpah. Gila, efek dramatisnya, sound efeknya, back soundnya semua. Gua merinding sumpah. Ini bulu-bulu gua naik, bulu kuduk gua su. Meninggal ibunya, cowok. Kasian. Yang nyanyi siapa lagi nih? Gua nggak tahu siapa nama yang nyanyi ini, nggak tahu gua. Mudah-mudahan videonya nggak copyright ya, karena lagu-lagunya kayaknya dari mereka semua nih. Lagu nyala. Ada apa? Lah. Anaknya bingung. Gila, bagus banget lampunya itu. Anjay. Keren banget sumpah. Anjir. Wow. Sumpah. Widih. Masih lama kah? Masih ada berapa menit lagi?
selama sih. Kita namanya bagus banget efek lampu-lampunya itulah. Mati. Wow. Anjay, hidup dong ibunya. Anaknya mana, Cuk? Mana anaknya? Wah, kelakuan hilang anaknya. Ya, gila. Ini tema-tema jungle atau tema hutan gitu ya. Bagus banget. Ibu Pertiwi. Ini ibunya jadi putri hutan ya, ratu hutan gitu. Wow. Udah habis kah? Wah, wow, udah habis dong. Gila, Adinia Wirasati, Muzaki Ramadan, produser Sirega, channel Leo dan Aulion. Udah habis dong. Lah. Lah kok habis sih anjir. Tunggu dulu. Kok cepat banget habisnya ya? Perasaan paling menit-menit terakhir masih ada nih. Ini masih banyak, Cuk. Sumpah. Oh, masih ada ini. Oke, masih ada. Kita nonton sampai habis aja dulu ya. Oke. Ini masih diperlihatkan nama-nama yang terlibat dalam YouTube TWN 2021 ini. Masih ada Jopilda Lopez tuh. Ini inisiatifnya. Oke, Natia Sina, Randy Pritananda, Ferry Irwandi. Oke. Sumpah, keren banget ya, keren. Oh. Belum selesai. Ada anaknya. Kembali seperti ibunya lagi. Kukira ibunya meninggal, Cuk. Ternyata ini masih hidup. Pergi ke rumah mereka. Lah kok hilang? Woi, ibunya mana? Ya, kena jentikan Thanos kayaknya ini. Yang sabar ya, Dek. Semoga kamu hidup lebih mandiri dan ya, menjalani hidup harus berusaha. Tadi gue kebanyakan ngomong ya depan nontonnya, tapi intinya bagus, bagus banget. Udah, itu aja. Oke, mantap. Aduh, ini awal-awal muncul ya. Ini gue pertanyakan dulu nih, kenapa muncul awal-awal produk Scarlett gitu? Ah, mau apakah di endorse, dibayar gitu kan? Ya. Pasti mereka butuh bayaran gitu kan, karena ya bikin begini itu nggak mudah, banyak ngumpulin banyak orang untuk memproduksi video satu project begini. Rewind Indonesia gitu harus dibikin matang-matang dulu guys ya. Gila sih, gua salut sama Chandra Leo dan Aulion yang inisiatif banget yang mau bikin ini Rewind Indonesia 2021 ini ya. Gua kira ya, waktu tahun lalu itu gua kira mereka sudah gak mau bikin Rewind Indonesia lagi. Tau-taunya gua tahu bahwa mereka bakal bikin, yang akhirnya jadi seperti ini. Oke. Okay. Aduh. Tapi intinya gokil, para epic dan keren ya. Hashtag RI 2021 anjay. Oke. Okay. Stelis. Sampai sini udah. Anjir, banyak banget loh
lagu-lagu yang viral banget di tahun 2021 ini guys ya. Dan banyak banget yang dari artis TikTok, artis YouTube semua masuk di sini ya. Dari Potak TikTok, dari siapa lagi tuh, Dimas Meet Guy, siapa lagi, Tamboy Kun juga. Parah sih. Epic. Pecah, mantap. Rewind Indonesia 2021 ini, mantap. Thank you 2021. Oke, sudah selesai ya. Jadi untuk menurut gua ya. Oke, menurut gua tentang Rewind Indonesia 2021 ini parah, keren banget dari visual efeknya, videografinya, dan enggak lupa juga dari art-art dari si Aulian ini ya. Aulian ini kan terkenal banget dengan channelnya yang art-art tentang seni, dan ya pokoknya visual seni gitu guys ya. Kalau channel itu dari editingnya itu dan visual videografinya itu bagus banget sumpah. Enggak ada yang ngalahin lah. Mantap. Udah berapa orang ini nontonnya? Udah sekitar 3815 kali ditonton. Oke, sejak 38 menit yang lalu. Dan directed-nya itu direkturnya apa ya? Bukannya itulah Cendalio dan Aulion. Ya. Oh, no copyright. Oke. Jadi musiknya enggak copyright ya. Kita langsung aja kasih like untuk video Rewind Indonesia 2021 ini. #RI21 ya. Mantap semua, gokil sumpah. Gua enggak expect ya muncul satu persatu yang gua kenal itu, ya, terutama Jerome Pauline ya. Gua tahu kenapa dia pulang ke Indonesia, karena dia diundang loh. Diundang Jerome Pauline loh. Aduh, tapi sayang banget ya yang rewind yang tahun lalu itu enggak dapat muncul di tahun ini. Ya sayang banget untuk YouTuber yang artis-artis yang lain gitu yang muncul di tahun lalu enggak muncul di tahun ini ya. So, aduh. Sayang banget guys, enggak bisa lihat mereka. Tapi yang paling gua suka itu Kak Regi ya. Meow out, meow muncul anjir. Muncul tiba-tiba muncul dengan sama siapa tadi tuh ya? Scene yang mana itu ya? Gua lupa, cuk. Scene yang dia pas ketemu sama inilah. Intinya dia masuk di Rewind 2021 ini. Oke, intinya kalian semua bagus banget yang terlibat di Rewind Indonesia 2021 ini guys ya. Aduh, udah 30 menit nih. Oke guys, mungkin segitu dulu untuk video reaction YouTube Rewind 2021 ini. Semoga kalian suka dengan videonya, video reaction dari gua sendiri ala gua. Buat kalian yang mau nonton YouTube Rewind 2021 ini, kalian bisa cek aja link yang ada di deskripsi video ini atau link yang gua kasih di YouTube card di atas ya. Oke, mungkin mudah-mudahan di tahun depan, di tahun 2022 nanti bakal ada Rewind Indonesia seperti ini lagi ya. Gua doain aja semoga mereka sehat-sehat selalu dan diberikan ya rezeki yang panjang gitu supaya mereka bisa membuat Rewind Indonesia lagi coy yang 2022 nanti. Ya kita tunggu aja sampai tahun depan. Oke, ini video yang tahun ini, dan tahun lalu kan gua udah bikin tuh. Udah lama, udah sekitar ya pokoknya 1 tahun yang lalu. Ya 1 tahun yang lalu. Dan ya mantap banget. Oke guys, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan juga subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Stay kreatif and bye. We'll be right back.